Macam mana pergi depan ke? Ha? Nak pergi depan ke? Malam nak pergi Makcik Lima. Maknanya tu nak pergi, lepas tu abang pergi depan. Kalau nak lompang kan boleh lah. Eh? Tak boleh. Ha? Kalau kena duduk belakang. Baru dah bang. Tak apa. Yang baru anak-anak beli eh. Rumah mana? Ha. Kanan, kanan, kiri. Makcik Lima, tak tahu eh. Tak ingat lah. Alah, masuk. Kau mengaji kat mana dulu? Masuk kecil-kecil kanan. Kiri bang. Kiri sini. Kiri. Ha, inilah rumah tempat Mak Lang belajar mengaji. Terus pergi. Kanan, 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 terus. 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 Nanti kau pergi kiri, pergi kanan, kau pergi lah ikut jalan besar. Ha, okey. Mak Lang turun. Dah, sini. Sini kita. Sini. Ha, Makcik Lima depan tu.
kepada Yad ya, yang telah bersama saudara seketika tadi, ataupun Nur Hayati Abbas, dan saya lah Azrina Nusa Afif. Kami setiap masa dekat di jiwa musim melodi klasik. Hari ini hari Khamis 26 Oktober 2023, dan hari ini pagi ni sekarang ni yang sudah bersama-sama dengan rombongan pelajar UTHM Batu Pahat Johor, ada seramai 30 orang. Mereka muda-muda pun memilih untuk mendengar radio klasik, nak jinak-jinakkan mereka ya, menari radio klasik. Dan rombongan ini dibuat oleh pelajar kita Amirul Faiz. Mereka dah pun ke KLFM, kejap lagi nak ke Radio Nasional FM, dan sekarang ini di Radio Klasik. Dan Azura bersama dengan ketua pelajar kita Nurul Azilah Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan B30 orang yang datang ni tak bermalam, balik hari. Ah, betul, balik hari. Tujuan datang ke Angkasan Puri. Tujuannya kita nak memupuk semangat apa tu nama? Jiwa muda ni kita selalu dari UTHM Batu Pahat Johor yang bersama-sama dengan kita ya. Mungkin anak-anak saudara juga di sini, dan akan kerja mereka. Kita nak dengar sekejap lagi lagu daripada persembahan Heterus Endang Rindu, dan ini dia Halil Cik, lagunya Renungan Matamu, lagu tahun 1977. Semuanya Mursi Melodi Klasik.